Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin nih, gua adalah juru masak, kokinya Pak Mami. Ceritanya hari ini didandanin jadi koki. Saya adalah seorang koki, kalian bisa manggil saya Chef Juna. Junaidi. Lengkapnya Junaidi Purwoto. Eh, ini jangan salah. Jangan salah. Saya ini biarpun ganteng. Biarpun saya ganteng, saya ini dulu pernah jadi juri di acara Masak Memasak. Nih, Master Chef. Spesialis makanan-makanan kocok. Beda ini acara Master Chef ini beda sama acara Masak Memasak di TV sebelah. Tahu kan? Yang jurinya galak-galak. Pokoknya yang pesertanya dimarahin, itu kasihan loh pesertanya. Sama jurinya dimarahin. Padahal nggak salah apa-apa. Jurinya pasti gini. Ini sup apaan? Rasa lada semuanya nggak keluar, nggak ada rasanya nih. Pak, itu bukan sup, Pak. Itu air kobokan. Udah gitu kobokan kaki lagi. Tapi kalau kita ngomongin makanan identik dengan bulan puasa. Nih, gue aneh nih. Justru di bulan puasa, makin banyak orang yang sering marah-marah, iya nggak? Contohnya kita pulang kantor, ngejar buru-buru buat buka puasa di rumah. Akhirnya di jalan marah-marah. Ngelihat ada angkot ngetem lama, diklakson, tintin, buruan woi. Ada ojek lama diklakson, tintin. Sampai lampu merah lama diklakson, woi. Hijau dong lo. Marah kan? Makanya kita kalau ibadah itu harus apa namanya? Ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita jadi enggak khawatir. Sekarang kita kalau sholat di masjid aja sendal jepit dititipin. Itu mending sendalnya bagus, sendal jepit lagi. Udah gitu kanan dua-duanya lagi. Yang mau nyolong juga siapa? Kecuali kalau malingnya pakai sendal kiri semua. Itu gak lah. Gue pernah pengalaman, sepatu gue hilang di tempat penitipan sendal. Sepatu gue pernah hilang di tempat penitipan sendal. Gue kan komplain, Pak ini kenapa sepatu saya bisa hilang? Sorry mas, di luar sendal bukan tanggung jawab kami. Ini kan berarti penjaganya gak amanah. Makanya hati-hati nih, Pak Mami kemarin nyalonin diri jadi camat gagal. Ini contoh pemimpin yang tidak amanah. Kalau kita milih pemimpin negara, itu harus amanah. Nah, kalau cari pemimpin keluarga, itu harus fatonah. Selamat malam, saya Jiwi Purwoto.